Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat. Kalian bilang modal,
kepada anggota DPR. DPR kita tahu, mereka juga banyak dosa. Dosa-dosa besar DPR ini setidak-tidaknya bisa mengurangi dosa mereka kalau mereka ini serius mengerjakan angket. Karena antara sesama penipu sudah saling menipu, maka dari itu kita minta salah satu penipunya harus dihancurkan. Siapa yang dihancurkan? Perlawanannya di sebelah sana. Para pimpinan-pimpinan relawan, para pimpinan-pimpinan ormas, korlap dan dinamisator untuk berkumpul di belakang mobil komando. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan evaluasi lagi gerakan kita agar kita nanti ketika bulan puasa kita tetap terus turun ke jalan melawan rezim Jokowi yang ugal-ugalan, brutal dan mengambil diri. Siap. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan ada pada rezim Jokowi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia yang melawan, yang tidak melawan kerajaan Jokowi. Terima kasih. Lanjut, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang dirahmati Allah, hari ini kita berkumpul di sini untuk mencari keadilan, untuk menegakkan kebenaran. Jadi saya minta kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan terpancing. Mari kita gunakan akal sehat. Anak-anak di situ masih anak-anak kecil, masih remaja, masih belum punya pikiran yang jelas apa tujuan dari demokrasi. Dalam hal ini, kita harus menggiring. Tanggal 20 pengumuman, sebelum pengumuman, apa upaya kita untuk yang benar itu adalah benar. Kita tidak menyatakan dukung 01, 02, atau 03. Tapi yang menang harus menang. Jangan yang menang, yang kalah dimenangkan. Jangan kita pelihara kecurangan dan kebohongan. Cukup dia bertontonkan kebohongannya. Sudah tidak punya harga diri. Sudah tidak punya urat malu. Selalu bohong dan bohong. Untuk itu, kita hari ini satu kata dengan Jokowi! Seberangnya gedung MPR DPR. Demonstrasi sudah selesai, teman-teman, sekarang sudah bubar. Semua sudah bubar dari pihak pro maupun pihak kontra. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube saya, Menes Vlog. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Bye.